Kau nampak tak dia ada joget sikit? Okey guys, hari ni abang nak tunjuk dengan korang perbezaan antara needle bearing dan juga copper boost. Ini yang biasa kita ada masalah lah dengan budak-budak Y15, Y16, R15, MT15 seangkatan dengan DFZ Diamond. Ini adalah needle bearing dan ini adalah copper boost. Kalau korang beli needle bearing, dia datang bearing saja. Kalau korang beli copper boost, dia datang sekali dengan korang punya starter clutch. Kalau kita tukar needle bearing ni, kita perlu membuat penukaran setiap 20,000 km. Kau nak, kau suka, kau tak suka ke, Jepun ke, Rusia ke, kau belilah daripada planet Pluto pun, kau still perlu membuat penukaran setiap 20,000 km. Sebab dia lama-lama ni, bearing-bearing ni, dia punya needle ni, dia akan ada makan sikit. Kalau kita tengok sini pula, ini adalah copper boost. Copper boost ni dia datang siap sekali dengan kau punya starter clutch. Dia akan masuk terus. Ha, kalau